Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share-nya. Terima kasih. Seperti biasa lagi gue nge-vlog di jalan. Nama juga Rino MP Motor Vlog. Ya, kegiatan seperti biasa pada hari-harian pada semua orang. Dan juga ada mungkin ada kejadian-kejadian di jalan. Waduh. Baru selesai, guys, dari gawean kerjaan, ya, kerjaan kantor, kegiatan persiapan tadi ada wisuda, disium, dan lain-lainnya, guys. Hari ini pukul 3:30 ya, atau sore lah ya, pada hari Kamis. Kalau nguploadnya mungkin di hari Sabtu atau hari lain deh, hari Minggu, nggak tahu deh ngupload. Karena banyak sekali stok video kan. Suaranya bulat-bulat karena baru ganti busi, guys. Karena kayak busi kemarin sudah tidak maksimal dalam perapiannya. Jadi ini agak ringan banget sih, alhamdulillah, untuk bawa motornya, guys. Waduh, macet, guys. Rame motor. Mari kita ke kanan, guys. Hijau. Oke. Banyak orang kerja nih, balik kerja istirahat ya, karena udah jam 4, guys. Salah ingat di jam saya hari ini, rupanya sudah sore, guys. Terima kasih ya sudah subscribe, like, komen, dan lain-lainnya yang telah membantu ya, biar YouTube saya semakin semangat konten ya, semangat untuk mencari konten-konten yang sangat menarik. Aduh, Tuhan deh. Hop, awas kiri. Sampai jalannya pokok trotoar. Padat nih, apa nih acara nih, guys? Apa anak sekolah ya? Oh, anak sekolah, anak SD, SMP mungkin ya, mungkin SMP ya, SD juga nih. Banyak SMP kayaknya kalau siang nih. Jam kantor juga, guys. Waduh, salah lewat sini gue nih. Ada, macet, guys. Di sana ya, di Avala tuh jalannya. Itu tukang pauga.
Jadi Pak Oga itu ada yang mau belok kanan, belok kiri dan lain-lain ya. Bangunan baru nih. Belok kiri aja deh guys. Apaan tuh? Service day. Wah, S-Max yang keren ya. Aduh, rame guys, macet banget nih. Lampu hijau panjang ya, gas boy. Ambulan. Gak ada nggak sih jalannya? Waduh, ramai kali ini. Kayaknya mendung awannya, kayak sepertinya hujan nih guys. Ya mudah-mudahan hujan deh di malam hari ya. Jadi tidurnya nyenyak yang gitu. Aduh, misi bu, mas bu. Nah. Thank you.
udah jalan lagi. Ceng. Bawa motornya kalau lama ya. Kalau untuk luar kota gue tidak recommended karena posisinya menekan ke bawah, menunduk sekitar berapa derajat ya, 40-60 deh ya. Jadi bukan 60 lah ya, ini kan 90, ini 80 ya, 60-70 deh posisinya, nekan posisi tangan yang ini nekan ya, jadi sakit ya. Pulang sore sekolah. Waduh, rame ya kalau sore ini. Astagfirullahaladzim. Duh, lupain aku. Sini udah dah, kayak mau turun deh. Hahaha.
pulang sore enaknya belok kiri aja deh, capek aku hari ini. Pulang jalan pintas deh. Masalahnya kalau lewat situ bagus sih, cuma agak lama ya. Belok kanan. Ini jalannya hancur, guys. Hancur banget gitu. Ada bocil. Kan hancur kan? Saro aku. Pakai bahasa Jambi sih. Ini daerah sering banjir, guys. Kalau lagi hujan lebas terus itu banjir di rumah di sini nih. Wah, aku sampah seret sini semua. Ini biasanya pada anak-anak bocil hobi trek-trekan di sini, guys. Oke, kita sampai.